Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk melakukan ini, apa ini namanya? Melakukan tes komerasi. Apakah kompresinya itu masih standar atau melebihi atau kurang, ya kita pastikan dulu. Ya, sebenarnya tidak ada kendala dalam mesin, hanya kendalanya kadang busi kurang putih saja. Dan biasalah, mobil sudah 30 tahun. Nah, ini kira-kira kalau kompresinya itu, menurut kompresi setelah dicek itu nanti cocok tidak untuk pakai Pertalite atau Pertamax, ataukah perlu dinaikkan kompresinya atau terlalu tinggi. Nah, atau kalau sudah standar, dari itu kita coba dulu. Oke, langsung saja. Dan setelah dites untuk kooperasinya, ini di silinder 1 sekitar di 11 ya, 11 bar atau 150 sekitar 150-an. 55, sekitar 155. Itu 150 lebih sedikit itu. 11 di 11 bar kelihatannya, atau 155 PSI. Nah, oke. Untuk hasilnya pengetesan kompresi cukup sekian. Mungkin teman-teman sudah pernah menguji tes kompresinya untuk mesin kijangnya, bisa ditambahkan pengalamannya di kolom komentar. Apakah sudah standar atau berkurang atau kurang tinggi atau malah terlalu tinggi. Nah. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat, dan nantikan lagi video selanjutnya. Apakah setelah disetel klep dan setel, nah sekarang setel klep dulu aja. Nanti kira-kira apakah kompresi bisa naik? Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.